Halo guys, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini video saya menerangkan perjalanan mulai dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta, menuju ke Bandara Udara Internasional Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang Bintang. Selama perjalanan kita memakai salah satu maskapai yang cukup fenomenal di Indonesia. Jadi perjalanannya lumayan, nggak ada masalah, aman terkendali. Kita masuk dari Bandara Cengkareng pun penerbangan pertama, jadi pagi-pagi sangat tak ada masalah. Karena seperti ide saya sebelumnya, saya mencari penginapan di sekitar bandara, jadi untuk memudahkan akses biar bisa cepat dan terlambat, itu yang saya cari guys. Menginap dan tak jauh dari bandara bisa dijangkau dengan memakai moda transportasi yang cukup ekonomis, yaitu ojol. Oke guys, sudah sampai di bandara Haji Visabilillah Tanjung Pinang. Alhamdulillah kita sampai di sana. Oke guys, oke. Enjoy the trips. Nah, kita sudah sampai. Sudah sampai guys, kita mau itu. Oke guys, alhamdulillah. Nah, lumayan nih bandaranya. Tuh, jam 7:27. Lebih cepat dari schedule-nya. Biasa. Oke guys, ini punya peta dari Pulau Bintang. Kita sekarang posisinya di Raja Haji Visabilillah Airport. Saya urut dari bawah, ada Pulau Tapai, banyak Pulau Pinang, Pantai Lagoy, Pantai Pasir Panjang, Pantai Trikora 4, dan Pantai Trikora 1. Juga ada Pulau Peralas Batang. Oke guys,
kita keluar, langsung disambut view seperti ini, seperti Bandara Sumatera pada umumnya. Sama duduk ini sambil nunggu guys, sholat ada lagi ini. Minimarket sebelah kanan.